Meski Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan opsi musyawarah mufakat untuk memilih pimpinan MPR, penentuan pimpinan MPR dimungkinkan juga melalui voting. Berikut gambaran peta kekuatan masing-masing kubu. Jumlah total Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari 4 partai, yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura, sebanyak 203 kursi. Jika seluruh anggota DPD bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, maka total kursi menjadi 335. Namun jumlah ini masih jauh dari keseluruhan kursi dari kubu Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat yang berjumlah 352.